Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa NU Jabar Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan dari Al-Hasan. Suatu ketika datang kepada Al-Hasan seseorang yang mengadukan akan kefakirannya. Kondisi ekonominya begitu sulit sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya pun dia mengalami kesulitan. Berikutnya datang kepada Al-Hasan seseorang yang mengadukan akan kondisi di daerahnya yang lama tidak turun hujan menyebabkan tanah mengering, tanaman tidak tumbuh, begitu juga hewan-hewan ternak banyak yang mati. Datang orang yang lain yang mengadukan persoalannya, ia lama tidak diberi keturunan. Dan kemudian ada juga yang datang kepada Al-Hasan mengadukan akan kondisi bisnisnya, kondisi perdagangannya yang mengalami kesulitan. Atas semua persoalan yang datang kepada Al-Hasan, oleh Al-Hasan dijawab dengan satu kalimat. Kata Al-Hasan, istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar hal itu, seseorang merasa heran dengan apa yang disampaikan oleh Al-Hasan. Dengan berbagai orang yang datang, persoalan yang berbeda-beda, tetapi Al-Hasan hanya memberi satu solusi yang sama, yaitu istaghfirillah, menyuruh mereka untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ketika seseorang bertanya kepada Al-Hasan terkait dengan alasan hal itu, maka Al-Hasan pun menyampaikan satu ayat, yakni ayat yang terdapat di dalam Quran Surah Nuh ayat ke-10 sampai dengan 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan aku berkata, memohonlah ampunan, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian. Faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan dari langit. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan Allah akan mengkaruniakan kepada mereka keturunan. Allah akan memberi karunia kepada mereka harta yang melimpah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberi mereka karunia berupa kebun-kebun yang subur dan sungai-sungai. Pemirsa NU Jabal Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah salah satu keutamaan dari istighfar. Istighfar memang bukan kalimat untuk meminta rezeki. Istighfar memang bukan kalimat untuk kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan rezeki. Tetapi memang istighfar sebagai bentuk pengakuan atas kehambaan diri kita dan pengakuan atas kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan istighfar itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kemudahan. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita mudah keluar dari segala persoalan yang kita hadapi. Semoga kita semua diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala lisan yang mudah dalam mengucap istighfar, dan Allah selalu memberi kita jalan keluar dari segala persoalan yang sedang kita hadapi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.